Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia atau disingkat GOPTKI Provinsi Jawa Tengah dianggap mempunyai peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini adalah fondasi awal bagi seorang anak untuk mulai mengenal pendidikan di luar rumah. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menghadiri konferensi daerah 7 gabungan organisasi penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah di Gedung Dharma Wanita Jawa Tengah pada Rabu 18 Oktober 2023. Gabungan organisasi penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Jawa Tengah dinilai mempunyai peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pendidikan pertama kali anak keluar dari rumah itu adalah di PAUD. Inilah menjadi pondasi dasar. Saya berpesan karena anak-anak kita seperti apa, masalah bullying, masalah budi pekerti, masalah perilaku. Jadi kami berharap PAUD ini bisa menanamkan pondasi yang bagus, dan kami berharap di konferensi ini tadi bisa mengarah menuju.